Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu truk terbaru, yakni ini adalah truk Fuso Factor. Jika kalian berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk liverynya sendiri, ini adalah livery include dari modnya, dan itu ada beberapa macam pilihan untuk liverynya ya. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review untuk armada ini. Pertama akan kita cek untuk perlampuannya dulu ya. Dan terlihat di sini untuk lampu dekatnya sudah menyala ya, tetapi kurang begitu terang karena ini dari liverynya ya mungkin. Dan kita cek juga untuk lampu jauhnya. Untuk lampu jauhnya di sini juga menyala ya. Dan lebih kerennya lagi itu di interior ada semacam sound system yang bisa menyala ya. Itu yang berwarna kuning di atasnya cabin driver ya itu. Itu ada beberapa sound system yang bisa menyala jika kita menyalakan lampu. Dan kita cek lagi untuk lampu sennya. Untuk sen kiri di sini menyala ya, walaupun nggak begitu terang karena ini liverynya ya mungkin. Lalu sen kanan juga menyala, dan untuk nyalanya ini percampuran antara warna kuning serta putih. Dan ini untuk lampu hazardnya juga normal ya, nggak ada kendala. Lanjut kita buka untuk bukaan pintunya. Untuk membuka pintu ini membuka dua pintu ya. Dan ini untuk interiornya sangat keren sekali, walaupun ini kita lihat dari luar, tetapi untuk detailnya itu keren banget. Truk ini walaupun free tetapi detailnya nggak main-main ya untuk kedetailannya dalam mod ini. Dan kita cek untuk wipernya, di sini nggak ada masalah ya, nggak ada tersendat atau apa, ini normal-normal saja. Dan kita cek lagi untuk di bagian belakang. Untuk di bagian belakang ini keren banget ya, untuk lampunya sangat detail sekali. Dan ini sudah menggunakan lampu bentuk kotak ya. Dan ini kita menyalakan lampu rem, itu menyala ya, menyala dengan terang. Dan untuk lampu mundurnya ini sayangnya belum ada ya, untuk lampu mundurnya ini. Dan untuk lampu malam, lampu sen kiri dan kanan ini normal semua ya, nggak ada kendala bug atau apapun. Lanjut kita cek untuk interiornya. Untuk interiornya di sini, makin keren parah ini ya guys. Kalian harus coba ini, karena untuk interiornya ini sangat rapi dan keren banget ya. Terlihat di sini untuk detailan terus lekukan dari dashboardnya itu keren banget ya untuk interiornya. Dan ini untuk di dashboardnya ini juga menyala ya jika kita menyalakan lampunya. Untuk semuanya normal-normal saja. Dan selanjutnya kita akan mengecek untuk animasi 1, 2, 3. Dan untuk animasi yang pertama ini adalah jungkit. Untuk jungkit di sini untuk mesinnya ada ya, untuk mesinnya, jadi tidak hanya kosongan, keren sekali. Dan untuk animasi kedua ini adalah membuka kaca bagian interior ya. Itu terlihat untuk kacanya sedikit turun. Dan untuk animasi ketiga ini adalah menurunkan terpal. Dan di sini untuk muatannya kosong ya, untuk muatannya. Dan overall ini sangat keren banget untuk modnya, walaupun ini free tetapi keren banget. Dan selanjutnya kita akan mengetes untuk gas dan suspensinya. Dan langsung aja kita cek untuk gasnya dulu ya. Untuk gasnya di sini untuk pertama kali digas itu berat ya untuk mod ini.
seperti di aslinya. Dan untuk suspensinya ini nggak begitu empuk ya, jadi ini kurang cocok untuk kalian yang suka oling. Dan ini cocoknya bagi kalian yang suka truk yang realistis ya, yang berat gitu, karena ini adalah khusus truk muatan berat. Bila kalian suka dengan mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Pusit Mania.